Once, I was a great, invincible warrior. And no one dared to stand in my way. I traveled the land, searching for a worthy battle. Until I discovered the Gates of Shadows. I broke the laws of the Elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me into a shadow. And now, for eternity, I am doomed to wander the world and fight the demons I freed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Aris di Ardan Games Channel. Selamat datang para pecinta video game. Lama tidak berjumpa lagi teman-teman. Dan kali ini kita akan mereview game yaitu Shadow Fight 2 yang versi Special Edition ya teman-teman ya. Dan di sini kita sudah memulaikan gameplaynya. Karena di awal video tadi itu merupakan sebuah plot awal dari history game ini. Dan di sini kita sudah langsung memulaikan gamenya. Dan di sini kita akan menguji kemampuan si Shadow, apakah dia masih mampu untuk melakukan pertarungan atau tidak. Sensei ingin menguji kemampuannya. Dan di sini ternyata si Shadow masih mampu untuk melakukan pertarungan, tapi Sensei sebelum itu untuk mengajukan pertarungan dengan Genji. Itu namanya, ya, nama pesertanya adalah Genji. Baiklah teman-teman, mari kita lakukan sekarang untuk melakukan pertarungan antara Shadow versus Genji. Apakah Shadow mampu mengalahkan Genji? Wow, untuk sekali serangan, oke lah, critical yang menarik. Oke, kita fokus melawan Genji. Oke, Shadow. Boom. Ya, game kita cinta. Ya, malah kena balik. Oke, Smackdown. Baiklah, kita mendapatkan 100 game lagi. Nice. Ini adalah antara tangan kosong teman-teman ya, dengan tanpa persenjataan. Oke, sekarang kita masuk di ronde kedua. Wow, hebat. Oke, Smackdown lagi, Chef. Oh, tidak. Yeah, berhasil. Dan kali ini kita mendapatkan perfect di pertarungan pertama ataupun pertarungan perdana si Shadow melawan Genji. Mari kita lihat skornya. Ya, lumayan lah, dapat 89 koin. Oke teman-teman, di sini Sensei mengarahkan kita sebagai Shadow untuk beralih ke menu di sini teman-teman ya, untuk kita membeli senjata teman-teman. Dan kita menyediakan knives, merupakan senjata pisau yang sangat tajam, agar kita bisa melawan beberapa di antara mereka yang bertantangan dengan Shadow. Dan kita sudah menggunakan dan membelinya juga. Dan sekarang kita kembali ke menu dan klik ke peta. Dan di sini kita berada di posisi, ada di lokasi si Lynx ya. Dan di sini kita akan berhadapan dengan Lynx tentunya, iblis dari pertama yang telah kita buka dan segel di gerbang bayangan teman-teman ya. Ini adalah iblis pertama yang akan kita lawan sebenarnya. Tapi sebelum itu, dia akan mengarahkan kepada anak buahnya. Salah satunya ini dia, yang namanya itu kalau nggak salah Shin. Ya,
Itu yang dikatakan Lynx kepada Shadow. Oke, sekarang kita akan melakukan pertarungan. Mari kita lihat apakah Shadow mampu. Oh, malah kita yang kena serang duluan. Oke, nice. Oh, wow, jodoh ya. Oh, hati-hati Shadow. Nice. Lakukan serangan tipuan dan kena tipu lagi. Masuk kena, keluar kena. Bagus. Oh, kena lagi. Ini memang tangguh ya, belum lagi bosnya teman-teman ya. Oke, nice. Akhirnya Shadow memenangkan pertarungan di ronde pertama dan sekarang kita memasuki ronde kedua. Oke, langsung fight. Nah, kali ini kita yang melakukan serang pertama. Oh, kita kena serang lagi. Oke, terus hati-hati. Dan, oh, malah kena balik. Ya, nice. Baiklah, sekali lagi Shadow. Nice, akhirnya Shadow memenangkan pertarungan melawan Shin. Mari kita lihat hasilnya berapa koin yang kita dapat. Dah, 59 menurun drastis. Tapi yang penting kita sudah mengalahkan anak buah dari Lynx. Oke, langsung kita kembali. Dan Lynx mengatakan dia akan kembali untuk melawan Shadow. Tapi sebelum itu, dia harus menginjak kaki dari beberapa anak buahnya. Oke, kita sudah memasuki di episode pertama yang dengan berjudul Pahlawan Baru. Wow, di sini ada karakter baru ya dengan bernama Mai dan dia akan menjadi pendamping Shadow. Di saat Shadow membutuhkan apapun, dia yang akan menyediakan segalanya seperti senjata, peralatan, armor dan segala macamnya. Oke, kita sudah menerima bantuan darinya. Dan di sini kita akan mengikuti turnamen dari 1 sampai 20. Oke, kita memulaikan turnamennya dan kita akan melawan si Monkey. Bukan monyet. Namanya Monkey di sini. Oke, kita memakai senjata dan dia memakai tangan kosong. Ya, tidak sebanding sih sama seperti di history awalnya. Tidak ada satupun yang bisa menandingi si Shadow. Oke. Sekali lagi. Oh. Oke, Shadow. Nice. Oke, kita memasuki ke ronde kedua. Oke, lawan lagi. Nice. Hei, tumbang langsung si Monkey. Oh, walaupun dia tangan kosong, tapi lincah juga ya. Sekali lagi Shadow. Nice. Inilah bagaimana Shadow melakukan pertarungan. Walaupun dia sudah menjadi bayangan kutukan, tapi kemampuan bertarung masih hebat seperti layaknya dulu. Nah, wow, kita mendapatkan respect dan pujian dari Mai. Dan Sensei juga mengikuti dan kita mendapatkan level 2. Artinya kita mendapatkan setiap tingkatan 1 level dan kita mendapatkan combo. Nah, itu dia, kita sudah mendapatkan kombonya dan kita beralih ke menu dan kita kembali ke tempat latihan untuk menguji combo kita. Oke, dan kita sudah mendapatkan combo tendangan dengan melakukan kaki. Dan di sini kita bisa melihat kemampuan dan yang lainnya juga ya. Oke, kita kembali ke menu teman-teman. Ikuti tutorialnya kali ini. Dan di sini kita bisa mengikuti sekali lagi turnamennya teman-teman ya. Oke, kita ikuti sekali lagi. Dan peserta keduanya kali ini bersenjata juga dengan Shadow ya. Yang tadi itu tangan kosong dan sekarang bersenjata. Oke, kita lawan si Charm. Oke, nice. Oh, oh. It's awesome. It's very good. Oke, Shadow. Oh, malah kena serang tipu dengan tendangan maut. Shadow tidak perlu menyerah. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Nice. Walaupun cewek ya, pendekar cewek, tapi lebih lincah dari yang cowok. Oke, sekali lagi teman-teman. Oke, lagi. Aduh, malah kita yang kena hit awal serang. Oke, semaiknya. Oh, lincah juga nih cewek. Oke, maksudku si Turn. Oke, kita sudah dapat 3 combo. Nah, ini yang kita maksudkan tadi teman-teman ya.
Oke, kita sudah memenangkan pertarungannya. Dan kali ini kita mendapatkan lebih banyak dari yang sebelumnya, yaitu 108 koin. Oke, dan di sini kayaknya disuruh rating gamenya, di vote lah. Tapi ya tentu saja suka, dan kita akan memvote-nya nanti. Oke teman-teman, itu dia tadi. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti alur cerita game Shadow Fight-nya, walaupun hanya mereview dan sekaligus history dari plot-nya doang ya teman-teman ya. Dan entah kapan kita akan melanjutkannya lagi, kita akan segera mengetahuinya. Dan juga mohon maaf banget teman-teman ya, atas segala kekurangan dan kesalahan dan juga kejanggalan ketika memainkan game ini, apalagi saat melakukan pertarungan, walaupun ada keseruannya sedikit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mohon pamit dulu. See you around and see you next time for next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.